Biasa tak dengar rungutan pelajar macam ni? Pelajar merungut kerana kena buat produk inovasi. Kami ada penyelesaiannya. Kami adalah pereka Innolate Biz, satu kaedah pengajaran transformatif yang mengintegrasi 4 pendekatan pengajaran: Problem-Based Learning, Value Proposition Canvas, Model Reka Bentuk Inovasi dan Model Kompetensi Kepimpinan bagi kursus inovasi dalam pendidikan. Ada 4 fasa penting dalam Innolate Biz. Fasa 1, Upskill. Di fasa ini, pensyarah mendapatkan asas ilmu keusahawanan secara formal atau tidak formal. Bila upskill, pensyarah sentiasa bermotivasi untuk meneroka ilmu baru dari bidang yang berbeza, melihat perkara dari pelbagai perspektif. Untuk ilmu formal, saya telah melanjutkan pengajian MBA. Untuk ilmu tidak formal, Dr. Farah dan saya dapatkan dari McDonald's Malaysia. Bagaimana pemimpin di industri merancang pembinaan produk inovasi mereka? Apakah rahsia mereka bekerja sebagai satu pasukan yang hebat? Kami kongsikan ilmu berharga ini kepada semua pelajar. Fasa 2, Educate. Dalam fasa ini, pengajaran menggunakan pendekatan problem-based learning. Berdasarkan masalah dunia sebenar, pelajar nampak lebih jelas apakah produk inovasi yang perlu dibina, yang kemudiannya dibina menggunakan model reka bentuk inovasi. Value Proposition Canvas menekankan betapa pentingnya memahami kehendak pelanggan, dan Model Kompetensi Kepimpinan memberikan ilmu kepimpinan dan perancangan strategik supaya mereka boleh bekerja sebagai satu pasukan. Fasa ketiga, Guide. Sama seperti Educate, fasa Guide juga menggunakan pelbagai platform dalam talian untuk pengajaran. Pakar dari industri dijemput untuk memberikan input tentang produk inovasi mereka. Mereka tidak lokek berkongsi ilmu dan memberikan pandangan tentang produk pelajar. Berdasarkan refleksi dan maklum balas, pelajar membuat penambahbaikan kepada produk. Fasa 4, Transform. Pelajar dibimbing mendapatkan hak cipta untuk produk yang telah dibangunkan. Kemudian mereka bertanding di pertandingan inovasi, diadili profesional daripada industri. Video persembahan dan poster digital produk disediakan atas bimbingan pensyarah. Rungutan pelajar diselesaikan. Produk inovasi dihasilkan. Dengan memenangi pertandingan ini, anda membantu kami untuk terus berinovasi dalam pengajaran. Sekian, terima kasih.